Kali ini kita akan mencoba mengulang contoh dari diferensial. Ya, misalnya kita punya y sama dengan 2x kuadrat. Apa diferensial dari y sama dengan 2x kuadrat? Jawabannya, aksen dy per dx. Jadi variabelnya dx. Maka kita lihat di sini ada angka 2, kita harus turunkan ke depan 2 dikali variabel sebelumnya 2. Nanti pangkatnya berkurang 1. 2 dikurang 1. Atau nanti ini menjadi 4x pangkat 1. Atau ini sama dengan 4x. Ya, ini contoh diferensial. Ya. Contoh lainnya, y sama dengan 2x pangkat minus 2. Maka ini menjadi diferensialnya adalah y aksen sama dengan dy per dx. Tahu sama dengan balik lagi pangkatnya dikedepankan atau diturunkan minus 2 dikali angka sebelumnya 2 x pangkat minus 2 dikurang 1. Tahu ini menjadi minus 4 x pangkat minus 3. Tahu sama dengan minus 4 per x pangkat 3.